Sekali lagi, apakah Anda bahagia? Bahagia. Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Rombongan dari Tegal yang saya muliakan. Pertama kali saya ucapkan selamat datang di kantor pusat pengurus besar Nahdlatul Ulama. Atas nama Ketua Umum PBNU menyampaikan salam yang salam hormat bahwa beliau tidak bisa menemui jenengan karena sedang dalam pergi. Kan biasanya kau ini gedung PBNU lantai 9 nih Pak. 9 lantai. Dibangun ketika Gus Dur wala yukhalif dhannuhu, tidak pernah meleset dari dugaan hamba. Itu Pak kasih tahu ya. Kasih Allah Muhammad. Saya diperintahkan oleh Allah menyampaikan ini kepadamu, kata Malaikat Jibril. Apa itu? Ana indatun, Gusti Allah tidak pernah meleset dari omongan, omongan seorang hamba. Kalau dia menduga aku miskin, kenapa miskin? Bapak saya miskin, kakek saya miskin, rasanya saya miskin juga. Orang yang ngomong kayak gitu, miskin itu. Karena kena hukum hadis ini. Ana inda dhanni abdi, saya tidak pernah meles, saya tergantung juga dampak. Ini redaksi hadis banyak. La yukhallif, tidak pernah meles. Maka saya ngasih tahu sama bapak itu yang enggak pernah meleset dari dugaannya. Ada lagi, ana inda dhanni abdi bi in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika kamu menduga Allah itu baik, saya kasih kebaikan. Jika menduga kalian Allah itu menduga jelek, jelek. Oleh karena itu, omonglah yang baik-baik. Sebab omonganmu akan menerkam. Mulutmu akan menerkam. Apa yang aku mengucapkan akan kembali 100% kepadamu. Jadi kalimatnya satu kan. Apa sih? Al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Nurun. Cahaya itu tidak akan sampai kepada orang yang mukanya cemberut, Pak. Jadi kalau tadi masih pencerahan, ini nggak bisa loh pencerahan saya. Kalau mukanya cemberut. Maka saya tanya, apa sudah bahagia belum? Bahagia. Nah, sekali lagi, apakah Anda bahagia? Bahagia. Ini disusun oleh seorang dokter psikolog. Terusin Pak Mansur, apa itu? Siapa Anda? Saya adalah orang NU yang selalu bahagia, sukses, berkah, mulia. Ini tempat Pak. Bahagia, sukses, berkah, mulia. Ini Pak, dijelaskan oleh dokter ini. Pak Mansur, perasaan bahagia itu mempercepat mengantar orang menuju kesuksesan. Sukses yang diminta Pak Mansur kepada Allah, sukses yang diberkahi. Bibarokatil Fatihah wa syafaatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim wa ladzina hadaihim wa ladzina. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد رسول اجمعين امين امين يا رب العالمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب هب لي من الصالحين اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا الا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم.
Allahumma rabbana la tusigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa sallallahu ala sayyidina muhammadin nabiyil ummiyyi alladhi wasabi wa baraka wa sallam subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin thumma alhamdulillahi rabbil alamin wa'afu minhum wallahu al-mu'afiq lakum dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya sampaikan ilmu ini silaturahmi, saya senang ketemu dengan pengurus besar, senang. Alhamdulillahi murabbil alamin wa salatu abadan ala Bye.